Sekarang kita sudah disuruh pulang oleh ayah kita. Jadi, ayo kita pulang, guys. Nah, guys, lihat, aku bersama adik-adikku sudah berada di dalam mobil dan kita bakalan pulang. A few moments later. Akhirnya, guys, aku sudah sampai di rumah bersama adik-adik aku, guys. Ayo kita masuk pulang. Nah, sekarang tugas kita itu harus bersihin sampah dulu, guys. Soalnya nanti ayah kita akan marah kalau kita tidak membersihkan sampah-sampah yang ada di rumah. Ayo adik-adik, kita harus bekerja sama. Lihat deh, itu ayah kita lagi nonton, guys, dan dia itu galak sekali. Kalau kita tidak bersihin sampahnya, dia akan marah dan mengurung kita di toilet. Jadi kita harus cepat-cepat bersihin semua sampah yang ada, guys. Ayo, kita kerja sama. Lalu apakah ada lagi? Ternyata sudah. Sekarang aku bakalan masak mie untuk ayahku makan bersama dengan adik-adikku, guys. Jadi kita ambil dulu mie instannya. Lalu aku akan masak mie instan ya, guys. Siapa yang di sini suka masak mie instan juga untuk papanya? Coba komen di bawah, guys. Oke, ini sudah masak dan kita taruh di sini. Lalu aku akan ambil satu untuk aku, guys. Dan adik-adikku akan masak sendiri-sendiri. Let's go. Loh, sepertinya mereka belum tahu cara masak. Oh, ternyata sudah, guys. Jadi kita bakalan masak untuk diri kita sendiri deh. Nah, akhirnya guys, punya aku sudah matang. Kita bakal makan, kita taruh di sini dan kita makan. Astaga, Linsky, mana mie kamu? Kok kamu belum taruh? Ya ampun, ternyata mie sudah keburu dimakan duluan. Dia harus masak ulang deh. Aku sih sama ayahku belum makan nih, guys. Jadi kita tunggu dulu adik-adikku yang lain selesai masak. Oke, guys, aku bakalan simpen satu mie instan untuk aku makan nanti malam. Karena aku suka lapar malam-malam, guys. Dan sekarang aku mau ngisi generator aku nih, guys. Kita isi dulu biar listriknya selalu nyala. Nah, tiba-tiba ada yang ketok pintu, guys. Kalian denger gak ada yang ketok pintu? Tuh, tuh, ada yang ketok pintu. Ayah aku bingung, guys. Kira-kira siapa ya yang ada di luar sana? Aku juga tidak tahu, ayah, itu siapa. Oke, ayah akan mengecek ke depan. Kira-kira itu siapa ya? Oke, ayah, aku bakal tungguin ayah ngecek sambil nonton TV. Ayo adik, kita nonton TV. Terus kata ayah aku, guys, aku harus tidur di jam 10 malam. Jadi aku harus mendengar semua perkataan dia, guys. Atau ayah akan marah, guys. Jadi kalau aku tidak tidur di jam 10 malam, aku bakal diomelin. Kira-kira dia ketemu siapa ya, guys? Aku penasaran. Ayo kita ngintip, guys. Itu siapa, guys? Dia bertemu dengan siapa? Kenapa orang itu sangat mencurigakan ya, guys? Kira-kira dia itu siapa? Lihat adik, ada orang. Aku tidak tahu itu siapa, guys. Kita liatin aja, guys. Semoga tidak terjadi sesuatu yang tidak benar kepada ayahku ya, guys. Semoga ayahku baik-baik saja. Ya udah deh, guys, aku mau naik saja ke atas ke kamarku. Karena aku tidak tahu itu siapa dan dia sangat aneh, guys. Mukanya sangat menyeramkan. Semoga ayahku tidak kenapa-napa ya, guys. Oke, kita masuk ke kamar. Salah. Ini dia, guys. Ini toilet, guys. Salah. Kamar itu yang ini, guys. Salah, guys. Nah, aku bakalan nyalain AC dulu nih, guys. Kita nyalain AC dan aku bakal ngecek dulu, guys, apakah orang tadi masih ada atau tidak. Oke, ternyata orangnya masih ada, guys. Kita matiin lampu dulu saja. Oke, mereka masih di situ. Mereka tidak selesai-selesai ngobrolnya, guys. Aku takut sekali. Aku mau matiin semua lampu dulu, guys. Soalnya kalau tidak dimatikan akan sangat boros listrik, guys. Oke, aku bakal naik. Kita matiin dulu lampu di sini. Lampu di sini matiinnya gimana ya, guys? Oke, aku sudah matiin. Sekarang yang toilet, guys. Yang toilet aku belum matiin. Aku bakal masuk ke kamar aku dan aku bakal matiin lampu juga, guys. Tapi kok masih ada lampu yang belum ditutup ya? Kira-kira lampu mana nih, guys? Adik aku sudah tertidur. Aku harus cari tahu, guys, lampu mana yang belum dimatiin. Sebelah sini kita buka. Oh, ternyata sini, guys, yang belum. Oke. Sudah. Sini sudah. Coba kita buka pintunya. Pintunya juga dikunci, guys. Loh.
lampu mana lagi ya yang belum aku matiin, guys? Perasaan sudah semuanya deh. Sudah gak ada lampu lagi deh, guys. Kenapa aku masih disuruh buat matiin lampu? Ternyata yang ini, guys. Yang kamarku sendiri belum aku matiin, guys. Nah, sudah aku matikan semua. Aku akan coba tidur, guys. Aku tidak bisa tidur, guys. Aku sepertinya akan menonton TV saja deh, guys. Ayo adik, kita nonton TV ke bawah. Tapi ayah aku kan bilang aku harus tidur di bawah jam 10. Tapi kenapa dia masih di depan situ ya ngobrol? Aku bakal nyalain lampu dulu, guys. Oke, bakalan turun. Nah, aku bakal nonton TV saja nih, guys. Oke, kita nonton apa ya? Loh, berita dari FBI, guys. FBI katanya hati-hati, bakalan ada pria misterius yang bakal ke depan rumah kita dan bikin orang-orang sekitar kita itu seperti kesurupan dan menjadi jahat. Wah, jadi katanya kita jangan keluar ya dan jangan lihat matanya. Jadi kalau ada yang misterius, kita harus cepat-cepat pergi, guys. Kita harus melindungi orang yang tersayang. Oh my god, guys. Aku mau lihat CCTV, guys. Apa yang terjadi sama ayah aku ya, guys? Oke. Ayah aku masih di depan sama orang itu. Aku harus buka pintu, guys. Aku harus melihat apakah ayahku baik-baik saja. Oh my god, ternyata pintunya masih dikunci, guys. Apa yang terjadi? Aku harus naik. Ayo, guys, kita cek CCTV. Aku takut sekali, guys. Ayo kita cek, guys. Oke. Ngapain ya dia di sini? Loh, guys, kenapa orang itu menghilang dan tiba-tiba ayah aku menjadi jahat? Aku harus tidur, guys. Ayo tidur, guys. Ayah pasti akan mengecek kita. Soalnya sudah jam 11 malam. Bukan? Dia ngecek kita, guys. Semoga dia percaya kalau aku sudah tidur. Guys, sekarang aku harus gimana, guys? Aku harus bertahan hidup di kamar aku. Oke, katanya kita harus ini, guys, jarang-jarang pakai CCTV karena nanti listriknya habis. Dan sekarang aku lapar, aku haus, guys. Semoga di depan sini ada air ya. Kita ambil air dulu, guys. Oke, kita ambil air. Dan aku akan minum airnya, guys. Sambil tutup pintu, guys. Aku tidak akan minum dulu deh, guys. Sampai hausnya tuh udah haus banget, guys. Oke, ayahku. Oh my god, guys. Ayahku ngecek ke atas, guys. Kita harus tidur, guys. Ayahku ngecek, guys. Ayahku ngecek ke atas, guys. Oh my god. Generatornya, guys. Generatornya sudah mati. Oh my god, aku harus ngecek generator, tapi ayahku ke toilet. Aku enggak bisa ngecek kalau ayahku lagi ada di depan kamar aku, guys. Aku harus tunggu dulu. Tunggu sampai ayah aku turun dulu, guys. Oh no. Oke, ayahku udah turun, guys. Semoga dia tidur ya, guys. Oh my god, guys. Guys, aku kehabisan oksigen. Wah, tolong. Dan aku gak bisa berdiri, guys. Kalau ayah aku. A few moments later. Oke, guys, kali ini aku bakalan mencoba lagi nih, guys. Oke, aku akan bertahan hidup lagi dari ayahku yang sangat mengerikan tadi, guys. Ayo, sekarang aku bakalan bekerja lebih cepat bersama dengan adik-adikku yang baru ini, guys. Ayo kita bersihkan semua sampah yang ada. Coba komen di bawah siapa yang sudah pernah mencoba game ini, guys. Apakah kalian berhasil bertahan hidup dari si ayah jahat itu, guys? Komen di bawah ya kalau kalian pernah berhasil. Ya ampun, aku kok ketendang ulang, guys. Ya ampun, siapa yang matiin lampu, please? Jangan mati lampu, aku takut, Linsky. Jangan mati lampu. Ayo, guys. Kita harus
siapin makan abis ini guys. Oke, sekarang aku bakalan nyiapin makan yang banyak guys, biar kita makan bersama. Kita ambil mie instan yang belum dimasak, lalu kita akan masak mie instannya. Jangan dimakan dulu ya, kita makannya bareng-bareng, oke? Kita makannya bareng-bareng. Oke, ini aku harus bikinin banyak sekali ya guys, karena kita berempat sekarang. A few moments later. Oke guys, aku bakalan duduk dan makan bersama ayah aku dan adik-adik aku. Ayo semuanya duduk, kita bakal makan bareng. Nah, akhirnya sudah, kita sudah makan dengan kenyang guys. Sekarang aku bakalan pengen masak sih untuk nanti guys, kan soalnya malam-malam itu kita pasti akan lapar kan guys. Jadi aku pengen siapin makanan dulu dari sekarang guys. Oke, ayo let's go. Ini lampunya udah dimatiin dulu guys. Aku mau isi ini dulu deh guys. Kita tadi isi generator dulu seperti tadi. Lalu, oke, ayah bakal ngomong sama kita guys. Omongannya ini sama guys, seperti tadi. Dia penasaran dengan orang yang mengetuk pintu dan dia akan mengecek ke depan guys. Semoga kali ini kita akan berhasil ya guys. Oke, sekarang aku bakalan naik ke atas. Lalu aku bakalan nyalain AC nih guys. Bakalan nyalain AC. Oke, udah nyalain AC. Terus kita matiin semua lampu guys. Kita harus matiin semua lampu guys. Matiin semua lampu, let's go. Matiin. Matiin semua lampu. Sebelum tidur kita harus matiin lampu dulu, Linsky. Loh, kok itu ada orangnya? Dan pintunya kebuka. Guys, aku bisa melihat ayah aku ngobrol sama orang misterius itu guys. Wah guys. Kenapa tiba-tiba seperti itu? Nah, ini adalah berita tadi ya guys. Oke, aku bakalan isi generatornya nanti. Oke, sekarang aku bakalan tidur dulu guys. Aku milih kasur yang sebelah sini. Oke guys, kali ini aku bakalan melihat lagi guys. Nih ayahnya bakal ngecek. Oke, itu di samping aku guys. Kali ini aku tidurnya dekat pintu guys. Dan dia akan pergi saat dia sudah memastikan kalau kita semua udah tidur guys. Nah, oke guys, sekarang aku mau ambil air minum dulu di sini. Oke guys, sekarang aku pengen nyalain lampunya. Terus aku bakalan isi air dulu guys, karena aku haus banget dari tadi nih. Terus kita bakalan ke bawah guys, sepertinya generator kita perlu diisi. Oke, ayo isi generator nanti. Sekarang ayah masih tidur guys, kita hanya perlu cek. Oh my god, dia bangun guys. Saya tidur guys, dia bangun guys. Bangun, dia tidur guys nih. Nanti ayahnya muncul dari sini guys. Tuh mukanya serem banget guys. Kenapa mukanya berubah menjadi seram ya? Oke, kita tungguin dia pergi dulu, baru aku bakalan berdiri buat ke dapur makan guys. Aku lapar banget soalnya nih. Nah kan udah nih, besok aku bakalan ke dapur buat makan guys. Aku bakalan ke dapur buat makan, tapi sebelum itu aku mau isi dulu ini. Oke, lalu aku bakalan ke dapur buat buat makan udah. Ayo kita naik guys, jangan sampai ayah kita bangun. Oke, ayo guys, lari guys. Jangan sampai ayah kita bangun guys. Ayo guys, kita tidur dulu guys. Tunggu sampai dia bangun selanjutnya. Kita tungguin guys, kira-kira dia ini tiap berapa menit ya guys. Ngecek kitanya tuh tiap berapa menit ya guys. Oh my god, aku lupa ambil air lagi guys. Tapi gak apa-apa, kita tungguin dulu guys. Mana tahu ayah kita bakal ngecek sebentar lagi guys. Oh my god, dibangun. Oke. Kita bakal diam dulu di sini, guys. Habis dia ngecek nanti aku bakalan turun ke bawah buat makan, guys. Oke, dia ada di situ. Dia sudah ngecek kita. Kita udah tidur semuanya, lalu dia akan pergi. Pas dia pergi, aku pengen ngecek CCTV, guys. Kalau dia sudah di bawah, dia sudah tidur kembali, aku bakalan ngambil minum. Oke, dia sudah tidur kembali guys, aku bakal ambil minum. Ayo kita ambil minum dulu guys. Oke, kita isi minum kita.
Oke, aku lapar juga lagi, guys. Kayak kita nggak bisa turun deh. Oke, di sini aku bakalan isi. Gak bisa lagi, guys. Aku bakalan ngambil makan. Kayak aku sudah makan. Terus aku bakalan isi generator dulu, guys. Guys! Oh my god, aku gagal lagi, guys. Astaga. Susah banget. Semua saudara aku juga gagal, guys. Tidak. Jadi, guys, itulah bagaimana kita bertahan hidup kalau kita memiliki ayah yang sangat aneh, guys. Dan ternyata aku gagal, guys. Coba kalian komen di bawah, siapa yang berhasil bertahan hidup dari ayah yang aneh itu, guys. Komen di bawah ya. Jadi bagi kalian yang udah nonton video aku sampai sini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, guys. Thank you semuanya. Bye.